bro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa baligna Ramadan wa asilna qasida Langkung tipayun puji anu jadi penghias mimpi eta sanayana tetep kagungan Allah Rabbul Ijadi dumana datna tos nyiptakeun langit sinaheun bumi anu diusian ku jalmi-jalmi lalaki maupun istri anu terutama mah tos nyiptakeun pujaan hati puja eta tetep kagungan Allah Azza wa Jalla numana datna tos nyiptakeun badan urang sadaya dugi ka tiasa kumpul kana ieu acara syariatna emak jeung bapa uka-uka nya atuh buka acuk buka calana buka serempak buka utang kabeh sagala dibuka tungtung nama buka sige Elah syukur, hewan bersyukur kepada Allah Ma'adabur. Numana datna kesgitakan badan orang sakujur. Sareatna emak jen bapak berantur di atas asur. Berperang di atas keranjang. Berlaga di atas darah. Pakai jurus enteng senok acul gedang kaya. Wok, tarik wok. Pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita doakan para sahabat para ulama para tabi'in tabi'at para kiai al-dahulah Allah memperintahkan rahmat kejunjungan orang sedaya anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta ke orang kejunjungan Nabi sedih cinta teman santri orang ke kanjeng Nabi sakumaha kuat cinta orang akurkan kanjeng budak letik di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibaki dulu di zaman Abdurrahman Ad-Dibaki Abdurrahman Ad-Dibaki mau berziarah ke makamnya Rasul ada seorang anak kecil mau ikut kata rombongan kamu jangan ikut karena ini perjalanan memakan waktu 4 hari 5 hari atau mungkin 1 minggu anak kecil itu belum pergi pergilah rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menuju ke Mekah dan ternyata anak kecil itu berganda umat di bawah keretanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dia gak makan gak minum gak tidur saking cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di rombongan anak kecil itu terjatuh dia terjatuh di Madinah lalu dia berlari kata rombongan apakah itu anak kecil yang waktu mau ikut bagi kita yes ikut dan ikut dia ambil debu-debunya Madinah dia usapin pada muka setelah itu dia mati dan dikubur oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan anehnya setiap Abdurrahman Ad-Dibai mau berziarah ke makamnya kanjeng Rasul pasti dia berziarah ke makamnya anak kecil itu dan anehnya makam anak kecil
jenazah itu bergeser demi sedikit mendekati makamnya Kanjeng Rasul. Sampai sekarang anak kecil itu makamnya mendekati Kanjeng Rasul. Di mana? Di Masjid Nabawi. Orang hayang caket, hayang jauh sal Kanjeng Rasul pesantren. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamati alayya sharhum ala shalah." Telah bersabda Rasulullah bahwasanya seutama-utama manusia, orang yang terdekat pada hari kiamat dengan aku, mereka yang sering membaca selawat diriwayatkan oleh Anas dan Ibnu Hibban radhiyallahu anhu. Ihlas kabur besar orang sedayana, pimpinan pondok pesantren Al-Jumhuriyah, ketua yayasan Al-Jumhuriyah, kepada kepala DKM Yayasan Jumhuriyah, teh santri, mang santri, ibu-ibu, bapak-bapak, ruang lingkup masyarakat kampung Cirebonaga, sadayana umat Islam se-Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, di Masjid Duita Madrid, kita doakan semuanya. Masing ditambih-tambih milik rizkina, amin. Ditambih-tambih kabarokahana, amin. Dikuatkan iman Islamna, dikuatkan kasabaranana, ikan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab naon orang diciptakan kalam dunia pikeun ibadah. Sok dibaca ku urang surah Al-Baqarah, iyyaka na'budu Gusti hukmul na'budu isim abdi ibad wa iyyaka sareng ka Gusti hukmul nasta'inu si abdi nyuwun pertolongan. Minum ulah. Dadah. Bapak MC Untas Nasional Wakas Kedisim Abdi, pemudah-mudahan mantana masih yang dibarokahkan dunia akhiratna, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tahadirin kaum muslimin wal muslimat, memperingati hari di Isra Mi'raj kana junjungan urang sadayana, atuh amudamun sok angkatun sadayana, urang sadayana masih dijauhkeun tina permaksiatan. Amin. Dihampura dosa, amin. Dibabarikan negeri sipikun ditasurupkan kena jalan kehadiran, amin. Terus nu paling bahagia maut Husnul Khatimah, maut anu nyana iman Islam masih dijauhkan tina perji. Nah, orang bahas kayak di zaman kayak non budak karang ada LGBT lelaki bawah lelaki di kanan omong awe bogoh awe di kanan salah liang begitu teh aneh kurang ngakulah salah liang sabab pidauh Kanjeng Rasul man aduh khalak kubulahu hidupuri berarti biasahullahu yaumal kiamati wahula antanun linal jibah saha-saha jelemak ngasupkan gantarna atawa cicitna kena liang bujur awe mangka bakal ngabangkitkan di poe kiamah eta jelema leuwih bau daripada bangke. Eta ulah kurang wani-wani berbuat zina karena azina yurisul bakro zina ngawaris kena tafa kapakiran. Orang macam kan deh, orang bahas lah. Ayo nak yuk jaman ngus hancur arah hancur arah ajak kok kalau mau kesantri muslim ibarat ngawurnya aki-aki lah tinggal ngebajeng sepunaknya maka kudu tobat tobat nasu ilahi las kolil lebir lausi Yeah.
ayo salam kayu kabira kumpul kumpul barudak santri orang sholat ngiblat kulon orang baik balik deh kan betul nukatir ciri nak tak kuat deh alapakahkan rizki kena jalan ridha Allah boga duit sadaqahkan ka masjid kan ka fakir miskin kan insyaallah begitu sadaqah bakal aliwat cukangan syaratal mustaqim pasilat anu nyampe ya makumaha ya masantri bulan puasa teh mama we nu manturan teh eueuh kumaha karena mah ulah kadarieu gusti nagung urang doakeun masih dibuatkeun taufikna teh amin tanu kalima percaya kana ayana alam akhirat alam ayah sabar ijina santri ayah lima ijina alam dua alam rah ahin itu alam dunia di dunia tempat ujian mesti dunia kuma dicabut ke malaikat Azrail kamar ujung alam kubur misalam kubur ujung alam akhir ya di akhirat alam langgeng kamu kesyurga kesyurga kamu neraka neraka sok pilih dua laki awewe langit bu bumi neraka sur surga cangcut bu utang oh sendiri enak orang bahas kehidupan jelma di alam dunia kehidupan jelma di alam dunia ternyata aja obat nuka hiji syahidun pi dunia wa syahidun pil akhirah nyata jelma anu bahagia di alam dunia na senang di alam dunia na hartana luluk-luluk imana gelosigol manehana takwa osok ibadah insyaallah aljannah tuah di surga umejat el-mutaeh dikawis dan pikir jelma anu bertakwa payah makasih lu bilang coba naon dari surga wa huwa ma la'inun ra'at wa udunun sami'a wa la hadarun qalbi basar ari surga teh perkara anu teu katingali ku saca perkara anu teu ka kuping ku cepil perkara anu teu karasa getaharana dina hate jauh ti cinta ca cakep tah insyaallah syaidun fid dunya wa syaidun fil akhirah bahagia di alam dunia bahagia di akhirat atuh kurang sadayana urang ngadoa kemudah-mudahan kurang sadayana masih termasuk golongan jalma syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah amin ajengkeun teh nu kadua kahirupan jalma teh syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah nyaeta jalma anu beunghar di alam dunyana hartana leuwak-leuwuk imahna gedong sigrong awewena montok babacaan arek tapi mana ibadah harus termasuk minal khasirin golongan jalma anu rugi. Nauzubillah min. Nukatil kehidupan jalma teh sakieun pi dunya wa saidun bil akhirah. Bidau kanjeng Nabi adunya sinyal mu'minin wal jannatul abirin ari dunia teh bagaikan penjara bagi umat Islam tapi kesenangan itu jalma kafir tah sok sanaos tah sok sanajan orang hirup di alam dunia serba kekurangan pinuh ku balahi loba ku cobaan kalau orang mata santri kudu bisa ngaji geus bisa ngaji kudu ngaju ngaju yo geus kitu lain di bari kodong hurdan nyeritana ka bogoh ibu mah itu Allah ibu sadri Abuka ijlala wa mabi takdratun alaya walakin mil'u'aini habibuha dijawab kumang santri kumlah itu asih kaulaga anjad kapatri najra'ati ngagungkan kulaka anjen asliti nasanubari dijawab dari kutus santri al-kalamu jadi mubtada di aosna di malam jumat si
Muslim abdi bogos anjuna hidupnya dugi ka akhirat haji lain ah diberikan kamu obah awem laki obah nganteng tiang ayam nanti kau orang lajang ganda itu sandi kahirul panjang matenu kau pak sakyun pidunya wasakyun pil akhirah yata jelmanu goreng ngetologan di alam dunia nanya panggil yang goreng bingung ku cobaan bingung ku bahir alibah ya harus Allah eta jelmah ruksyat akhira maut nah lelahkan kanak kanak sakyun pidunya wasakyun pil akhirah hirup dunia kumahan pae setuju setuju pae sebab gusai kurang tutup robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.